Gini aja kawan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan satu hobi. Pada pagi yang agak redup ini saya akan mereview, saya akan menanam bahan sancang saya. Bahan sancang saya ini tadi saya ambil dari belakang rumah. Kemudian ini akarnya saya saya pecah. Nah, kemudian habis ini mau saya tanam ya, konsepnya sederhana aja kawan, semoga ini bermanfaat. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah setia di jalannya Mas Wiratama 13. Saya doakan panjenengan semuanya diberi nikmat sehat, rezeki yang lancar, berkah barokah, umur yang panjang, serta bermanfaat bagi saudara-saudara. Baik, ini nanti saya tanam di tanah langsung untuk mempercepat pembesarannya biar cepat nih kawan. Kemudian alat dan bahan seadanya. Untuk tidak berlama-lama ikuti keseruannya. Nah, ini bahan sancangnya ini kawan. Kemudian ini saya program, saya pecah ini kawan, seperti siapa yang sampaikan tadi. Ini subur nih, subur. Saya pecah 4. Tapi tidak apa-apa, nanti hasilnya kayak gimana, soalnya saya ini nanamnya di tanah, ini nanamnya di tanah langsung. Bahan seadanya, kita manfaatkan bahan seadanya untuk menghasilkan yang hasil yang semaksimal mungkin. Ini kawan, pakai tataan alat sederhananya, nggak usah beli, murah meriah, ekonomis. Nah, nanti biar saya mudah untuk memogram akarnya nih kawan, pada saat sudah tumbuh subur. Nah, pakai ini aja, ini bekas berkat ini kawan, bekas berkat kotak. Nah, ini kemudian kita tata. Ini kayaknya sudah lumayan. Nah, gini. Gini aja kawan nanti. Arahkan sekalian.
Nanti kalau udah tumbuh subur, baru kita melakukan proses pemupukan pakai kotoran kambing aja ini, kawan. Yang penting sehat dulu. Kita taruh ini biar aman. Soalnya ini tempatnya di tepi jalan ini, kawan. Di tepi jalan. Aduh. Oke. Sampai di sini kawan. Semoga bermanfaat.